Kakak sedang apa nih di sini? Aku ngisi acara sebagai penyanyi. Tadi bawakan lagu apa kalau boleh tahu? Lagu Cinta dari Vina Panduwinata sama lagunya Anak Sekolah. Ini ngomong-ngomong, hobi nyanyi atau memang memiliki sesuatu yang lebih nih Najwa? Sebenarnya dari kecil tuh suka nyanyi. Jadi terus akhirnya waktu SMP coba-coba nyanyi lagi ya, ikut audisi, akhirnya juara menang. Jadi akhirnya dikembangin sampai sekarang. Lama ini mungkin ada punya cita-cita menjadi seorang penyanyi atau memang gimana nih mengikuti jejak ibu di entertain? Sebenarnya kalau ke arah buat menjadi penyanyi sih pengen, cuman belum kecil matang ya, belum matang banget sih, masih terus dia masih coba-coba buat audisi lagi. Rencana ke depan kira-kira apa ini untuk di bidang nyanyinya? Mau ikut audisi lagi atau memang mau merilis single atau gimana? Dua-duanya. Pengen ikut audisi juga, ikut lomba-lomba supaya bisa berkembang lagi, bisa rilis single juga. Kenapa sih hobi suka nyanyi sejak kapan? Dari kecil mah berarti. Dari TK suka tampil-tampil disuruh. Akhirnya jadi suka, akhirnya ternyata ini ketik-ketik audisi dari tampil. Nah, Ibu Nila bisa dijelaskan bakat seorang anaknya nih menjejaki langkah Ibu di dunia entertain atau gimana? Siapa sih sejak kecil gimana sih si? Jadi sebenarnya dia ini bakat yang beda dengan saya. Kalau saya kan bakatnya acting. Kalau anak saya ini lebih ininya ke bakat nyanyi. Jadi ya karena dia senang dari kecil tuh memang dia senang tampil gitu, cuman mungkin karena sudah dewasa udah SMA nih sudah terlalu banyak memilih gitu. Nyanyi senang tapi yang dia mau nggak bisa kita paksakan. Kalau dulu kan kita yang arahin, kita yang salurin segala macam, dan sekarang dia sendiri yang nyari audisi, dia mau di sini, tapi ya dia tetap harus kita support terus kan gitu. Tapi Ibu melihat Zahwa ini supportnya seperti apa sih di bidang entertain? Apakah diizinkan atau gimana? Oh iya pasti. Saya selalu mensupport kegiatan anak-anak saya, terutama Zahwa, karena dia juga anak pertama kan. Jadi saya selama kegiatan itu positif, ya pasti saya support. Kalau soal di bidang pelajaran seperti apa Bu di sekolah? Pelajaran di sekolah alhamdulillah dia bagus, nilainya bagus-bagus semua. Intinya nggak ketinggalan sebenarnya, tapi yang paling pertama kalau menurut saya adalah sekolah, karena kan masih SMA. Jadi selesaikan sambil belajar, nggak boleh ninggalin pelajaran, tapi kalau misalkan memang dia mau ada audisi atau dia mau rilis silakan, tapi jangan lupakan pelajaran. Kenapa sih Zahwan suka banget dengan nyanyi, apa sih? Kalau ngedengar musik asik gitu, bisa enjoy sama lagu gitu, suka denger musik. Pertamanya tuh awal dari musik dulu, bisa selalu dengerin lagu gitu, akhirnya coba-coba nyanyi. Terus ternyata mama bilang bagus sih, coba-coba audisi. Kalau menurut Jawa sendiri nih, apa sih kelebihan dari Jawa sendiri dengan mungkin dari olah vokalnya atau gimana? Punya ciri khas tersendiri nggak gitu? Iya, mama bilang punya ciri khas tersendiri. Iya. Waktu ikut audisi kan pelatihnya juga bilang ikut aja karena punya ciri khas suaranya ya, jadi terpacu buat ikut audisi lagi tampil. Nah, soal genre sendiri apa yang disukai genre dari musik? Kayaknya dangdut. Jazz sih sebenarnya. Jazz. Ya. Kenapa? Dangdut juga bagus. Dangdut. Aku suka nyanyi dangdut juga kok. Mungkin jadi penulis lesti kali ya. Dangdut atau jazz jadinya? Antara dua ya, antara dua itu. Siapa emang idola di dunia nyanyi? Lesti. Rizky. Kenapa Rizky? Suaranya khas, waktu pembawaan lagunya suaranya enak banget didengarnya, terus dia juga punya ciri khas kan.
wajahnya juga bagus semua, cocok sama masuk sama suara. Iya. Iya, jenis musiknya masuk. Jadi, berarti kalau udah idolanya Rizky, setiap acaranya dia sering hadir atau gimana nonton? Enggak. Hadir di depan TV. Iya, di HP lihat. Selalu ya? Iya, kalau secara langsung belum pernah lihat. Ada nggak keinginan untuk bertemu dengan sang idola? Pengen. Pengen tapi malu. Kalau seandainya ketemu langsung dengan sang idola, apa yang dilakukan Najwa kira-kira? Duet lah, masa foto doang. Oh gitu. Duet. Kenapa alasannya duet? Ya kapan lagi ya? Duet sama artis. Kapan lagi ya? Sorry, bagus ya. Jadi punya sama-sama suara ya, yang khas gitu. Ya, bisa dinyanyikan ya lagu biar suaranya salah satu lagu mungkin lagu Febrian yang apa itu ya, mana ada aku cuek apalagi enggak mikirin kamu tiap pagi malam selalu memikirkan kamu, bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku semua perjuanganku terjadi padamu. Rencananya ya saya mengikuti alur aja sih ya, kalau memang anaknya mau terjun saya nggak mau setengah-setengah, jadi saya nggak mau cuman hanya hobi, tapi kalau punya keben harus benar-benar diasah, jadi mempunyai nama tuh memang penyanyi yang dikenal punya prestasi, punya suara yang benar bagus, bukan yang apa ya yang kayak sekarang viral-viral yang suaranya nggak biasa-biasa aja, tuh saya nggak mau. Jadi memang mungkin saya ke depan nanti setelah dia sudah ada keinginan lagi, paling nanti saya akan coba rencana mau rilis album. Mohon doanya biar semoga tercapai. Semoga satu, ini Rizky.